Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa respon suara saya, apakah sudah bisa didengar dengan jelas? Selamat malam, Mbak Reni, Mbak Umi, Mbak Maya, Mbak Bintang. Bisa di komen suara saya bagaimana? Sudah terdengar jelas atau mungkin suaranya kurang keras atau bagaimana? Minta responnya sebelum saya mengawali pembelajaran malam hari ini. Oke, sosiologinya. Kemarin saya minta teman-teman untuk berdiskusi sebagai tugas rumah, kemudian dikirimkan ke saya. Nah, malam hari ini nanti saya ingin open mic atau saya ingin kita bisa berkomunikasi dua arah. Jadi mungkin misalnya dari tugas sosiologi yang telah dibuat dari kelompok Mbak Umi, Mbak Reni, sama Mbak Aton dan Mbak Dwi, nanti di sini saya lihat ada tiga kan yang diamati. Nanti saya pengen pengen dengar nanti masing-masing ini untuk membacakan. Nah, untuk membacakan nanti kita saling menanggapi. Nanti apakah kira-kira jawabannya itu benar atau belum? Intinya nanti kita diskusi bareng sebelum saya melanjutkan ke bab yang selanjutnya. Berhubung salah satu dari kelompok ini kan sudah hadir, ada Mbak Umi, ada Mbak Reni, yang belum Mbak Atun sama Mbak Dewi. Nanti Mbak Atun sama Mbak Dewi bisa menyusul. Saya langsung saja ya. Ini kayaknya suara saya bisa terdengar jelas malam hari ini. Oh iya, Mbak Bintang, nanti ini kan saya lihat kan yang kirim ke saya kan baru ini, baru satu. Nanti saya sibuk ya. Ya, kalau memang sibuk nanti menyusul aja Mbak Bintang, minimal teman-teman kirim filenya, walaupun bisa walaupun belum bisa presentasi di depan tidak apa-apa, karena saya pengennya itu dari apa yang sudah teman-teman kerjakan, kalau tidak dikoreksi bersama, kalau tidak bareng-bareng, kalau hanya saya membenarkan satu arah itu kan kayaknya kok kurang gitu kan. Tapi kalau sekalian kita kasih contoh kemudian dijelaskan semua teman-teman dengar, nanti saya kira apa yang tidak dipahami dari saya mungkin bisa ditemukan dari teman-teman ataupun sebaliknya ya. Jadi biar komunikasinya bisa dua arah seperti itu. Untuk Mbak Atur sama Mbak Dewi ini mungkin masih sibuk, jadi saya langsung open mic ya. Nanti Mbak Umi kalau boleh saya tahu, ini kan ada banyak yang sudah ditulis di sini. Nah, kalau boleh saya tahu, ide dari Mbak Umi itu yang mana dulu? Yang penjual mie kuah atau penjual sepatu ataupun yang di bawah ini penjual pakaian? Nanti saya pengennya dari teman-teman yang punya ide misalnya Mbak Umi
kemarin pas diskusi yang dibahas ke teman-teman kelompoknya itu penjual daging. Nah, nanti saya pengennya dari Mbak Umi itu istilahnya membaca membaca ini, dan kalau bisa sih di kenapa kok alasannya pilih ini gitu. Ada alasannya gitu loh. Gimana Mbak? Bisa dipahami maksud saya Mbak Umi sama Mbak Reni? Saya kan saya kok belum dengar ini ya Mbak Reni hadir ya, chatnya mana? Apalagi sih begini orangnya. Oh iya, nanti bisa dibaca semua atau kita baca dulu satu juga nggak apa-apa. Mbak Umi sudah siap, saya mau open mic kalau memang sudah bisa. Saya mulai saja. Oke ya, saya persilahkan untuk Mbak Umi, saya buka video callnya sama open mic-nya dulu. Bismillahirrahmanirrahim, semoga lancar dan bisa. Assalamualaikum, selamat malam, Bu. Ya, waalaikumsalam. Iya. Langsung dibaca, Bu? Iya. Tapi tulisannya kok kecil-kecil nggak kelihatan? Sebentar. Bentar, Bu, bentar. Udah, penjual daging dulu ya. Penjual daging dulu ya, Bu. Oh, pas sebentar, oke. Soalnya pakai HP jadinya kecil-kecil. Yang ya nggak apa-apa Mbak, sebisanya aja, nggak harus pakai laptop kok. Seorang penjual baju di setan pasar yang buka mulai jam 6 pagi hingga jam 2 sore. Peranan penting untuk menawarkan dagangannya ke pelanggan. Au, kok jalan-jalan terus ya? Halo? Ya, halo, gimana Mbak? Bisa dilihat? Iya. Ya, Bu, jangan digoyang-goyang ya, Bu. Saya ulang lagi. Seorang penjual baju setan pasar yang buka mulai jam 6 pagi hingga jam 2 sore. Dia punya peranan penting untuk menawarkan dagangannya ke pelanggan atau orang-orang kunjung ke pasar tersebut dengan ramah supaya bisa menarik minat pembeli untuk datang ke setan dia dan berbelanja. Setiap hari, dia harus memeriksa stok barang dagangannya. Dari situ, konsumen dan pengunjung pasar menyebutnya pedagang. Status itu, dia peroleh karena kegiatan dia di pasar punya setan menjual baju. Kegiatan itu dia lakukan untuk bisa mendapatkan penghasilan yang dapat digunakan untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Dan ketika pulang dari pasar, dia mengaji di masjid. Tugas dia mengajar ilmu agama. Peranan dia sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menanamkan ilmu agama dan mengisi anak-anak dengan kegiatan positif. Dengan aktivitas yang dilakukan di masjid,
Mbak Umi bisa dijelaskan alasannya kok memilih ini, terus menurut Anda apakah ini sudah termasuk dalam contoh struktur sosial, alasannya apa? Halo Mbak Umi? Halo? Yang pertama dibahas dulu alasannya kenapa, kemudian baru nanti pindah yang kedua, contoh yang kedua. Oh iya Mbak, suaranya kok belum masuk ya? Coba saya matikan dulu nanti diulang lagi. Ini suaranya kok tadi lost connection kayaknya. Halo Mbak Umi, bisa dicoba suaranya? Halo Mbak Umi? Sinyal di Mbak Umi merah atau hijau, Mbak? Oke, nggak usah pakai. Oke, Mbak Omi, videonya saya matikan dulu. Oke, sudah suara saja. Bisa dicoba lagi, Mbak Omi. Tapi kok saya belum dengar suara Mbak Umi ya? Teman-teman yang lain ada? Ini kenapa ya? Kok suara saya malah nggak ada?
Aduh, gimana ini Mbak Omi suaranya belum ada. Coba saya matikan dulu. Padahal tadi bagus ya sinyalnya ya, kok kenapa ya? Oke, Mbak Umi, saya sudah dengar suaranya. Halo. Iya, halo. Silakan di. Udah dengar, Bu? Ya, alhamdulillah udah. Silakan dilanjutkan udah ya, dengar, Mbak. Bu? Halo. Iya, sudah dengar. Bisa dengar nggak, Bu? Oh ya. Udah dengar ya, Bu? Diulang lagi apa gimana, Bu? Tidak usah diulang, langsung saja. Kenapa Anda memilih contoh ini? Alasannya apa gitu aja, Mbak? Gak usah diulang yang tadi sudah dibaca. Halo Mbak Umi, suaranya kok ngilang lagi ya? Ya udah ini karena suaranya Mbak Umi kok saya nggak dengar. Saya alihkan langsung saja ke materi ya untuk tugasnya ini. Iya Mbak Umi, mohon maaf saya kok nggak dengar ini, nggak tahu kenapa. Ini saya langsung lanjut ke materi aja dulu ya. Kita coba minggu depan, semoga aja minggu depan sinyalnya lebih bagus dan nanti kita bisa saling komunikasinya bisa dua arah. Ini saya kurang tahu ini kenapa kok tadi suaranya udah ada. Halo Mbak Umi? Coba di Mbak Reni itu, coba di Mbak Reni bisa nggak Bu? Kalau di Mbak Reni bisa berarti yang bermasalah signal saya. Ini udah bisa Mbak, ini udah bisa Mbak Umi? Udah bisa ya? Ya. Oh iya, iya Bu. Pertanyaannya tadi apa Bu? Alasan Anda memilih contoh ini apa? Dari ibu kan suruh meneliti kegiatan penjual di pasar. Jadi yang saya lihat kebanyakan kan orang di pasar itu pedagang. Jenis pedagang yang saya pilih yang sering kali saya temui, yang sering kali saya tahu. Seperti itu kehidupannya gitu, Bu. Kemarin kan mintanya itu kan amatilah tiga pedagang di pasar dan status apa saja yang dimiliki. Nah, statusnya tadi dari contohnya Mbak Umi tadi yang muncul di apa? Di tulisan Anda yang di mana? Iya, tulisan saya itu dua Bu, yang nyangkut di situ penjual daging sama pakaian yang saya baca tadi juga penjual pakaian. Nah, itu kan kalau di pasar peran penjual pakaian itu kan menjual dagangannya, terus mengecek stoknya, terus melayani pembeli. Nah, kalau di pasar hal
kegiatan dia di pasar tidak perlu dipilih oleh orang banyak. Tapi kalau dia udah pulang dari pasar, balik di rumah, status dia berubah lagi karena dia mempunyai kegiatan ke membantu anak-anak mengaji di masjid. Status dia disebut ustazah karena sebutan itu muncul dari keahlian dia bisa mengajar anak-anak di masjid itu, dengan otomatis mereka bisa menyebutnya ustazah gitu, Bu. Ya, oke, betul ya, masuk akal ya. Tadi statusnya itu bisa berubah atau berganti sesuai dengan kondisi ketika seseorang ya, terus itu. Yang kedua, Bu, boleh saya terangin nggak, Bu? Oke, silahkan, silahkan. Saya kembalikan ke tugas kelompoknya yang kemarin. Iya, yang kedua itu kan penjual daging. Nah, kalau dia di penjual daging itu di pasar ya, kegiatannya menjual daging. Mereka yang biasa datang membeli dan tahu itu kan biasanya menyebut jagal gitu, Bu. Dan peran penjual daging itu mempunyai setan yang banyak, kemudian orang lain dipekerjakan. Orang lain kan butuh uang untuk biaya hidup. Nah, dari situ si penjual daging itu disebut bukan, maksudnya peranannya sangat penting untuk mereka. Gaji mereka yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kemudian si penjual daging kalau udah pulang dari pasar, dia berperan sebagai kepala desa. Kalau kepala desa itu dipilih oleh masyarakat karena keramahannya, karena dia mempunyai sifat sosial yang tinggi, terus karena dia mempunyai modal materi, maksudnya itu yang cukup gitu. Jadi mereka menyebutnya bukan pedagang lagi, bukan jagal lagi, tapi sebagai kepala desa. Iya, Mbak, betul ya. Intinya apa, Mbak, dari kedua contoh yang Anda pilih? Halo? Halo. Jadi intinya yang saya apa? Yang saya ambil itu peran seseorang itu. Kalau ada yang itu, kurang boleh ditambahin dong, Bu. Itu pasti ada yang kurang ya, kayaknya ya, Bu. Kayaknya ada yang kurang. Menurut Mbak Umi kurangnya di mana? Ya itu, makanya saya bagi ke Mbak kelompok. Mbak kelompoknya setuju, udah cukup gini, kata mereka, tinggal bumbuin dikit aja, udah kata-katanya aja yang dibumbuin gitu, kata Mbak Dewi. Terus akhirnya ya udah sepakat kami share. Kalau nanti masih kurang ya Bu Guru bisa nambahin gitu. Ya kalau menurut saya sih sudah cukup ya. Ini yang saya amati dari beberapa contoh ini di atas sudah ditegaskan poinnya seperti ini. Kalau saya lihat ya yang di atas ini, dari uraian di atas menunjukkan bahwa seseorang akan berubah status sosialnya karena faktor yang pertama ada situasi, ada kondisi. Kondisi ini sama dengan keadaan ya. Nah, jadi ketika seseorang itu berada di pasar, dia sebagai pedagang penjual sepatu, kemudian nanti ketika dia pulang ke lingkungan masyarakatnya, mungkin dia di rumah punya peran, misalnya tadi yang Mbak Umi sebutkan di contoh yang apa penjual paket tadi kan sebagai ustazah, dia di rumah apa mengajarkan Al-Qur'an dan sebagainya, itu berarti kan bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Tidak bisa istilahnya cuma satu tempat itu loh. Kalau pedagang ya di rumah ya, walaupun ada, walaupun misal di pasar dia jual, di rumah dia jual, walaupun bisa. Tapi dari yang contoh yang Mbak Umi berikan tadi, itu kan dia memiliki dua struktur sosial yang berbeda ya, Mbak, yang sangat-sangat berbeda. Di pasar dia sebagai pedagang, kemudian ketika pulang dia sebagai guru ngaji, seperti itu. Begitu teman-teman, mungkin ada yang mau menanggapi.
Silakan saya persilakan mungkin Mbak Maya, Mbak Bintang ataupun yang lainnya. Dan saya masih tunggu ya dari teman-teman yang belum ngumpulin. Misalnya tidak sempat didiskusikan bersama dalam kelas, nanti bisa dikirimkan saja. Jadi paling tidak sudah ada buktinya, bukti otentiknya kalau sudah mengerjakan begitu ya. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke materi. Terima kasih ya Mbak Umi ya atas partisipasinya malam hari ini. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan ya nanti open mic-nya ya. Amin, makasih. Oke, saya melanjutkan yang kemarin. Untuk slide yang pertama membahas diskusi, tadi sudah dibahas bersama. Kemudian kita masuk yang kedua. Nah, kemarin kan saya menjelaskan mengenai struktur sosial itu memiliki 6 elemen dasar ya. Yang pertama ada status sosial. Status sosial kemarin sudah saya jelaskan ada ascribed status, ada achieved status, ada assigned status. Kemudian peran sosial juga sudah ya kemarin ya. Ada peranan pilihan, ada peranan bawaan, ada peranan yang diharapkan atau dan peranan yang disesuaikan. Ini minggu kemarin ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada kelompok. Nah, ini yang belum saya jelaskan minggu kemarin, saya lanjutkan. Nah, kelompok merupakan sejumlah orang yang memiliki norma, nilai dan harapan yang sama yang secara sadar teratur dan saling berinteraksi satu sama lain. Kelompok memiliki peran yang sangat vital dalam struktur sosial karena masyarakat sosial saling berinteraksi dalam satu kelompok. Nah, kelompok ini tidak bisa dikatakan sebagai kelompok ketika hanya terdiri dari satu orang. Nah, tapi kelompok ini bisa dikatakan sebagai kelompok dalam struktur sosial itu ketika anggotanya itu melebihi satu individu. Ya, dan di dalam anggota kelompoknya itu memiliki peran di dalam masyarakat karena masing-masing anggotanya nanti saling berinteraksi dalam satu kelompok. Misalnya ada lingkungan RT, RW. Nah, RT ini bisa dikatakan sebagai kelompok ya. Dalam satu RT ini dia memiliki lingkup kecil ya, RT. Kemudian nanti yang agak besar kita ke RW. Nanti ada agak lebih besar lagi nanti bisa ke desa dan lain sebagainya. Layarnya tertutup video. Ada video, Mbak? Ada video ya? Oke, masih ada videonya? Maksudnya nggak bisa berbagi gimana? Oke, sudah. Maksudnya Mbak Omi nggak bisa berbagi gimana ya Mbak? Oh, oke. Ya, tadi saya pengen memperlihatkan salah satu video yang saya ambil dari YouTube ya mengenai keanekaragaman, tetapi ketika tadi saya upload itu kok susah masuknya, jadi saya hapus. Ternyata kok masih itu ya, masih apa namanya, masih bisa. Lihat tadi ada gambarnya muncul, di saya kok kosong ya. Oke, lanjut ya. Tadi kan, oh gitu, videonya muter nggak Mbak tadi di sana?
Iya itu, tapi kosong. Nah makanya susah gitu. Udah, saya pengen ngasih istilahnya gambaran lah macam-macam keaneka keagamaan budaya, karena sosiologi ini kan ilmu yang mempelajari tentang, ya ilmu yang mempelajari tentang sosial ya. Kemudian selanjutnya setelah kelompok, nah ini ada institusi. Institusi ini apa? Institusi ini merupakan pola yang terorganisir dari kepercayaan dan perilaku yang dipusatkan dari kebutuhan dasar sosial. Melalui institusi akan terlihat struktur sosial. Seperti kemarin, di dalam institusi ini terdapat yang namanya unsur-unsur di dalam struktur sosial. Kemarin ya, sudah saya jelaskan, ini ada empat. Yang pertama ini ada kelompok-kelompok sosial, tadi ya, kelompok-kelompok kecil masyarakatnya. Kemudian ada lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaganya tadi bisa dikatakan sebagai RT RW-nya. Kemudian kaidah-kaidah atau norma sosialnya, ini adalah aturan yang mengikat di dalamnya. Seperti aturan-aturan, kalau dulu saya waktu kuliah di Semarang itu ada norma atau ada aturan di lingkungan kompleks saya, ketika seseorang main ataupun berkunjung itu ada batas maksimalnya, mungkin jam 9 atau jam 10 ataupun sebagainya, tergantung dengan ketentuan masyarakat di sana ya. Kemudian ada lapisan-lapisan atau stratifikasi sosial. Nah, lapisan-lapisan ini atau stratifikasi sosial ini bisa dilihat dari segi ekonominya atau stratanya ya. Stratifikasi itu stratanya atau jenjangnya atau tingkatannya. Misalnya ada yang ekonominya menengah ke bawah ataupun menengah ke atas. Dari segi pendidikannya ada yang pendidikan tingkat dasar, tingkat rendah maupun tinggi, dan macam-macam lagi contohnya. Ya. Keempat ini adalah unsur-unsur dari struktur sosial yang mengikat ya. Maksudnya mengikat ini tidak bisa dipisahkan, harus menjadi satu gitu loh. Ada kelompok sosialnya, ada lembaganya, ada kaidahnya, ada lapisan stratifikasinya. Nah, faktor pembentuk ketidaksamaan sosial ini sudah ganti bab ya. Kalau tadi kan 6 elemen dasar, sekarang faktor pembentuk ketidaksamaan sosial ini yang pertama ada keadaan geografis. Nah, kita kan tahu ya, masyarakat di Indonesia ini kan letaknya berbeda-beda. Mungkin dari yang saya contohkan di gambar sini ada masyarakat Kalimantan. Kemudian yang bawahnya juga ada masyarakat Papua. Nah, ini kan dari segi letak geografisnya kan sangat berbeda. Apalagi kalau kita tambahkan dengan Jawa ya. Jawa pasti akan sangat-sangat berbeda. Bisa diamati ya, untuk masyarakat Kalimantan ini dari segi budayanya ini kalian coba amati. Di Kalimantan ini punya kain khas Kalimantan yang motifnya ini seperti, kalau saya katakan hampir menyerupai ukir, tetapi lebih, kalau ukir itu kan lebih detail, lebih kecil-kecil apa bentuknya, kalau ini enggak, lebih besar-besar. Ya ini ya, bisa dilihat di gambar, ini masyarakat Kalimantan. Kemudian yang di bawah sudah jelas ya, masyarakat Papua ini kan belum mengenal pakaian ya. Kalau untuk laki-lakinya memakai koteka ya. Koteka ini hanya pelindung pelindung untuk bagian tertentu ya, untuk masyarakat Papua. Jadi bisa dilihat bahwa memang keadaan geografis ini berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat yang lain. Layarnya masih loading. Ya, Mbak, tunggu sebentar. Nanti kalau misal belum jelas, bisa dilihat di rekamannya. Nanti saya upload. Insya Allah karena di rumah wifi-nya sudah insya Allah sering lancar, jadi nanti ketika selesai pembelajaran biasanya langsung saya upload. Nanti ketika tengah malam saya bangun ataupun
pagi hari nanti bisa saya bisa langsung saya share. Jadi teman-teman nanti yang ingin belajar bisa langsung ya, tidak usah menunggu. Kalau dulu kan terkadang saya nguploadnya kan kadang nggak, istilahnya telat dari ini, tapi nanti bisa bisa cepat lah insya Allah, karena memang kondisinya sudah lebih baik wifi-nya. Nah, etnis ya, suku ya, etnis bertalian dengan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena adat, agama, bahasa. Nah, nenek moyang kita itu mendiami pulau-pulau yang ada di Indonesia, sehingga terciptalah keanekaragaman budaya. Yang namanya budaya ini apa sih? Kebiasaan atau adat sehari-hari ya, kebiasaan atau adat sehari-hari. Nah, jadi bisa kita ketahui antara adat atau kebudayaan di Jawa dengan di Bali, dengan tadi contoh misal di Kalimantan ataupun di Papua itu sangat-sangat jelas berbeda ya. Nah, ini kalau untuk etnis ini lebih ke adat, agama, bahasa. Nah, lebih ke situ. Kemarin minggu lalu saya terangkan itu tentang bahasa ya, bahasa dari yang di Jawa Tengah misalnya, bahasa Tegal dengan bahasa di Jepara ataupun di Pati atau mungkin di Banjarmasin dan lain sebagainya, itu kan pasti memiliki perbedaan ya, penekanan penekanan intonasi suaranya itu kan mesti beda, ada yang mungkin ngapak-ngapak ataupun apalah, pasti punya ciri masing-masing. Nah, ini yang namanya etnis ya, ya berbeda. Kalau untuk adat sudah jelas. Misalnya, kalau di Jepara itu biasanya ada identik kalau lebaran setelah hari raya Idul Fitri itu kan ada yang namanya hari ketujuh, itu kan ada yang namanya kupatan ya. Biasanya masyarakat Jepara ini itu mengadakan apa ya, membuat makanan sejenis dari seperti lontong tapi dibungkus dengan janur. Ya, kalau teman-teman yang nggak tahu nanti ngapak, ngapak itu apa ya? Ngapak itu bahasanya khas tuh loh, Mbak. Aja kayak misalnya gini, aja kayak kie ya itu kan. kalau di Tegal itu kayak gitu. Kemudian di Pemalang itu kalau ngobrol tuh pasti dia akhirnya tuh ada teo gitu kan. Teok-teok itu enggak ada maknanya, tapi sudah melekat. Jadi di akhir mereka bicara itu selalu ada bahasa itu. Kok cilik teok ya, misal gitu. Jadi ada penekanannya itu loh. Oh, enggak ngerti ngapak ya. Oh. Ngapak kalau logat gimana? Logat tahu enggak teman-teman? Logat ciri khas gitu loh, ciri khasnya. Nah, seperti itu. Jadi kayak tadi Pemalang itu setahu saya itu ada teo-teonya itu. Kok cilik teo kan, misal gitu. Cilik teo. Nah, itu mesti ada penekannya teo-teonya. Terus kalau di ya pokoknya macam-macam, nanti bisa dilihat di inilah, di YouTube lah, nanti bisa lah cari video mengenai cara komunikasi orang Tegal ataupun orang Cilacap, itu pasti beda-beda. Orang, apalagi orang Sunda. Nah, orang Sunda itu bahasanya malah menurut saya malah rumit itu, enggak bisa dipahami kalau saya pribadi. Iya, kalau teman-teman di sini asalnya dari mana ya? Kemarin saya memang sudah tanya sih, kalau Mbak Bintang dari mana, Mbak? Mbak Bintang dari mana coba? Nah, Cilacap coba, Mbak. Mbak Bintang, bisa nggak saya open mic? Saya pengen dengar kalau Mbak Bintang komunikasi pakai bahasa Cilacap bagaimana? Bisa nggak?
terserah nanti mau ngomong apa lah, nanti yang penting logatnya atau bahasa Cilacapnya nanti keluar. Coba ya Mbak Bintang ya, biar teman-temannya tahu. Halo Mbak Bintang, ini baru saya buka ya open mic-nya nanti. Nah, itu ada Inyong. Inyong itu apa Inyong? Oh, Inyong. Inyong itu aku. Halo Mbak Bintang. Boleh ya Mbak Bintang ya nge-share ya bahasa Cilacap ya. Ya Mbak Dewi enggak apa-apa, Mbak Tini mohon maaf ya, mungkin sinyal di sana di tempatnya Mbak Tini susah, jadi mungkin suara saya tidak terdengar dengan jelas. Ya halo Mbak Bintang, silakan ngobrol dengan bahasa Cilacap. Ya halo. Ya, coba Mbak, bahasa khas Cilacap itu apa? Nanti di-share ke teman-teman. Terus artinya apa? Halo, Mbak Bintang. Bingung. Ngobrol apa ya namanya? Ciri khasnya aja lah apa gitu. Bengi bermagrib, Pak. Ngomong bahasa khasnya Cilacap itu apa? Nanti teman-teman dikasih tahu. Kita tutorial gitu loh, tutorial bahasa-bahasa ngapak coba. Itu lah ada menang baik. Mbak Maya, baik itu apa Mbak Maya? Ada maknanya enggak? Baik itu ada maknanya enggak? Aja menang baik. Bener ya, jangan lagi tetap di jalan. Mbak Maya, tadi kan menyebutkan baik gitu kan. Baik itu ada maknanya enggak? Oh, baik. Ya, teman-teman tahu ya, teman-teman yang lainnya. Halo Mbak Bintang, bagaimana ini? Bahasa Cilacapnya mana? Gimana ini? DWK ora bisa ngapak. Nah, DWK itu udah bahasa khas lo ya. Mbak Salsabila orang mana? Oke, ya sudahlah, sudah.
Ya, yang penting cukup kalian tahu aja kalau bahasa itu banyak ya. Mbak Bintang nggak mau ini kok. Coba satu aja, apa itu? Siti. Siti bahasa bahasa Jawa. Bahasa Cilacapnya mana ini? Nyong. Nyong, nyong bahasa mana nyong? Inyong. Bibi. Bibi itu apa Mbak Maya? Bibi teman. Bibi ada maknanya? Bibi malas. Ya Allah, Bibi itu malas ya. Mbak Maya dari mana deh asalnya? Bibi teman semacam ogah. Oh, ya Allah. Oh, Mbak Maya Cilacap. Berarti temannya Mbak Bintang ini. Mbak Maya dari Cilacap. Teman padu. Padu, padu. Oh, pasti tuh berantem. Ini situ tukaran. Tukaran tuh apa, Mbak? Bertengkar ya. Ya, sekarang yang ketiga, tadi kan ada geografis, kemudian tadi ada etnis, yang ketiga ini ada teknologi ya. Mbak Bintang kenapa deg-degan? Padahal tadi Mbak Bintang kan nggak ngobrol, grogi. Nah, biasanya aja presentasi nggak grogi kok. Shock, shock kenapa? Deg-degan. Kayak di ngene ya Mbak ya. Habis kayak mau nyatain cinta gitu ya rasanya, deg-degan gitu. Oke, kita lanjut ya. Sudah ya, kita lanjut ya. Bahasa daerahnya kita simpan dulu, nanti di lain kesempatan kita bahas lagi. Teknologi. Teknologi ini akan berkembang menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Setiap perubahan zaman akan diikuti oleh perubahan ilmu teknologi dan ini dipengaruhi oleh letak geografis. Yang saya cantumkan di sini adalah karya anak SMK yang ada di Solo. Di mana siswa-siswi SMK di Solo ini mampu beritanya ini mampu membuat mobil ini beritanya, merakit mobil, tapi saya kurang tahu ini jelas. Iya, mobil SMK. Ini ya, kalau mungkin teman-teman belum tahu bisa lihat di sini. Ini siswa SMK ini. Mobil tenaga surya. Ya, saya memang pernah dengar ada mobil tenaga surya. Kebetulan di tempat saya, di UNES, di kampus saya dulu juga anak mesin juga buat mobil tenaga surya juga. Mobilnya kecil. Cukup di ditempati oleh 3 orang. Kreatif sekali ya siswa-siswi SMK di Solo ini.
sudah mampu merakit mobil. Nah, sekarang lanjut pada fungsi-fungsi dari struktur sosial. Ini yang pertama ada fungsi identitas. Struktur sosial berfungsi sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Setiap kebudayaan memiliki struktur sosialnya masing-masing. Struktur sosial berbagai sebagai penegas identitas yang dimiliki oleh sebuah kelompok. Kelompok yang anggotanya memiliki kesamaan dalam latar belakang ras, sosial, dan budaya akan mengembangkan struktur sosialnya sendiri sebagai pembeda dari kelompok lainnya. Contohnya ini, kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal atau kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu. Kalau kita pernah, kalau teman-teman pernah tahu ya, di Batak itu kan marga ya, misalnya Simanjuta itu kan nama warga. Nah, itu biasanya turun temurun. Jadi anak-anaknya nanti ya pakainya yaitu nama-nama keluarga. Ya, ini contohnya fungsi identitas. Kebudayaan Minangkabau menganut sistem matrilineal di mana kekerabatan itu berdasarkan garis keturunan ibu. Tahu pengacara Hotman Paris? Nah, Hotman Paris itu belakangnya kan namanya Hutapea kalau tidak salah itu. Hutapea. Nah, itu anak-anaknya nanti ya akan menganut marga nama ada nama Hutapea walaupun misalnya depannya Mbak Maya Ristiani Hutapea gitu ya. Mungkin misalnya Mbak Bintang Hutapea juga bisa, Mbak Dewi Hutapea juga bisa itu. Karena namanya marga itu harus harus istilahnya harus mengikuti, tidak boleh pisah. Lah, kita kan nggak tahu, misal Mbak Dewi ya, mohon maaf Mbak Dewi sudah berkeluarga. Oh sudah, saya contohkan yang single. Mbak Maya pasti single ya, Mbak Maya belum nikah kan? Iya, orang Batak itu pasti punya marga. Misalnya Mbak Maya kan masih single, nikah sama orang Batak. Nanti anaknya ya, nama belakangnya nanti ada nama marga. Oh, Mbak Salsabila juga single. Banyak yang single berarti. Nah, ini yang saya temui tadi, baru saya cari di internet mengenai keluarga atau kerabat menurut orang Minangkabau. Ini kebetulan Mbak Maya janda. Aduh, masa beneran janda sih? Ah, canda Mbak Maya. Mbak Maya nanti diamini loh, bilang janda. Janda beneran tuh atau enggak sih? Kayaknya enggak, dari fisiknya enggak. Masih muda gitu kok. Janda kembang beneran ini. Kembang sepatu. Aduh, Mbak Dewi, ini saya nanyanya beneran ini kok pada bercanda ini. Saya kan jadi shock, kayaknya Mbak Maya tuh masih 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 muda kok. Janda berbuah. Ya udah, kita fokus sama ini, nanti kasihan Mbak Maya nanti jadi ban. Ban candaan teman-teman. Maaf ya Mbak Maya ya, lanjut. Oke. Ini tadi yang saya peroleh di internet ya, baru saya cari keluarga atau kerabat menurut orang Minangkabau. Nah, ini tadi kan sudah saya jelaskan yang sebelumnya, masyarakat Minangkabau itu menganut garis keturunan prinsip matrilineal. Kemudian ikatan kekeluargaan atau kekerabatan dibentuk secara matrilineal. Ibu menjadi titik pusat rujukan dalam menarik garis kekerabatan secara matrilineal. Iya Mbak Anton, nggak apa-apa, silakan. Selanjutnya, ikatan kekerabatan dibentuk oleh ibu dengan anak-anaknya
serta saudara-saudara ibu secara matrilineal ya, tapi ya dari ibu ya. Kalau untuk daerah Minangkabau. Nah, yang kedua setelah tadi fungsi yang pertama yaitu fungsi kontrol. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu muncul kecenderungan dalam diri individu untuk melanggar norma, nilai, atau peraturan lain yang berlaku dalam masyarakat. Struktur sosial sebagai kontrol. Melanggar aturan yang berlaku berpotensi untuk menimbulkan konsekuensi yang pahit. Contoh, ya nunggu ya Mbak Reni ya, mungkin sinyalnya masih nyangkut di pohon toge, jadinya gambarnya belum kelihatan dengan jelas. Nah, ini contohnya yang fungsi kontrol. Kebudayaan Batak melarang perkawinan antara pria dan wanita yang semarga. Orang Batak yang memiliki marga yang sama berarti masih memiliki hubungan saudara. Jadi tidak boleh, misal sepupuan itu kan tidak boleh ya, karena dianggap masih semarga. Ini kebetulan foto, contoh foto perkawinan adat Batak di mana pasangannya ini memakai kain khas Batak. Ini wajib, ini wajib pakai kalau nikah ya, namanya ulos, kain khas Batak, tenunan pakai benang emas, mahal sekali ini kalau misalnya beli kain ulos khas Batak. Sudah kelihatan belum gambarnya di layar? Teman-teman ada yang punya teman Batak ataupun iya, biasanya bahasanya itu agak kasar kalau saya, yang saya tahu itu keras gitu loh. Ada Mbak Umi orang Batak? Bukan? Oh, punya teman orang Batak. Oh, tinggal di lingkungan Batak. Wah, itu Mbak Umi. Oh, iya. Orang Batak itu kalau ngomong, setahu saya itu keras gitu ya, suaranya lantang. Masa enggak ada suaranya sih? Keras banget ya Mbak Umi ya. Ini sudah full ini. Ya, nanti Mbak Tini silakan lihat videonya saja ya. Siki Ana, Siki Ana. Nah, ini keluar, ini logat khas Cilacap keluar ini. Ya, memang pekerja keras memang. Ya, memang pekerja keras. Kemudian saya lanjut. Ya, betul, mengutamakan pendidikan. Nah, yang ketiga ini fungsi yang terakhir ya dari fungsi struktur sosial, yaitu fungsi pembelajaran, di mana individu belajar dari struktur sosial yang ada dalam masyarakatnya. Di sini saya memberikan contoh, ini susunan pemerintahan di kelurahan ya. Jadi individu itu bisa belajar dari struktur sosial yang ada di masyarakat. Contohnya ini ada lurah, ada sekretaris lurah, dan macam-macam ini banyak. Jadi masyarakat bisa belajar, pembelajarannya ini ada di lingkungan terdekat ya. Nah, sekarang ini ada tugas lagi ya. Kira-kira kalau saya kasih tugas terus ini merepotkan kalian tidak? Saya mohon responnya. Kalau saya berikan, ini saya memang pengen ada tugas seperti ini ya. Lo teman-teman bisa kasih responnya. Oke, siap ya. Ya, alhamdulillah nanti. Tapi ini nanti individu ya. Ya Mbak Bintang, kalau kemarin kan kelompok, yang ini individu. Nanti coba, kenapa emotikonnya kok seperti itu? Oh iya, ini karena waktunya sudah habis, nanti saya akhiri sekarang aja ya. Nanti kalau tidak saya akhiri tiba-tiba mati kan gimana gitu kan. Saya akhiri saja untuk pertemuan malam ini, materi kita cukup sampai fungsi dari struktur sosial. Nah, tugasnya silakan dilihat di slide terakhir ini. Carilah 3 contoh
peristiwa yang membuktikan fungsi kontrol pada struktur sosial. Kesewun itu, terima kasih ya Mbak Bintang ya. Kok saya baru dengar ya? Kesewun. Oh, gitu ya, Bos. Oh iya iya nambah ilmu berarti kesewun. Kalau terima kasih, kalau kembali kasih apa Mbak Bintang? Kesewun ugi gitu. Ada uginya enggak? Pada-pada. Oh. Berarti jawabannya sama-sama gitu ya. Oke, teman-teman silakan dilihat ya di slide-nya tugasnya, nanti jangan sampai ketinggalan. Yang penting kalian kirim aja ke email saya. Nanti saya bikin rekapannya, termasuk yang absen hadir nanti juga saya masukkan ya. Biar komplit gitu nanti. Tadi kan yang di Minangkabau kan contoh. Nah, sekarang ini kalian yang kalian cari nanti, yang kalian cari beberapa contoh itu yang dari fungsi struktur sosial dilihat dari sebagai fungsi kontrolnya. Emailnya advilia89@gmail.com. Iya Mbak Rini. Kan kalau kita belajar waktunya kan kayaknya kurang itu. Nanti kalau kalian sempat pas jam istirahat nanti apa namanya bisa lah sambil buka-buka HP gitu kan, ataupun buka-buka laptop kan. Setahu saya kalau di sana kan internetnya kan kenceng ya, nggak kayak di Indonesia. Di sana pasti wah cepat sekali ya, lo buka langsung seling, nggak ada problem. Oke, email saya bisa di ngano ya, bisa dilihat di chat advilia89@gmail.com. layarnya kosong ya Mbak Reni, mungkin sinyalnya di sana lagi lemah. Nanti bisa lihat di video ya yang saya upload, nanti bisa dicek ini. Oh iya, Mbak Bintang lupa ya, saya dulu pernah ngajar Anda loh. Kita kurang lebih bertemu selama kurang lebih hampir 3 bulan kalau nggak salah. Yang ada presentasi biologi dan lain-lain lah pokoknya, macam-macam. Kalau Mbak Umi dulu belum ya, Mbak Tini juga belum.